What state ID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi, Tan Sri Pengurusi. Setiap kali membahaskan peringkat jatuan kuasa ini di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri 08014000B6 penyelenggaraan institusi di bawah JKM Jakim. Butiran 08-1400 ini melibatkan peruntukan sebanyak 100 juta untuk projek khusus bagi penyelenggaraan institusi di bawah JAKIM. Ini adalah perkara baru yang dimasukkan dalam Belanjawan 2025. Oleh itu, Seri Gading mohon pihak kerajaan nyatakan butiran secara lanjut perancangan yang akan dilaksanakan melibatkan peruntukan 100 juta untuk JAKIM. Sememangnya pemerkasaan institusi JAKIM perlu, namun begitu dengan kritikan yang dihadapi oleh JAKIM baru-baru ini berkait dengan isu GISB dan sebagainya, apakah perancangan kerajaan dalam memberikan suntikan baru kepada institusi JAKIM ini untuk lebih cemerlang pada masa akan datang? Adakah peruntukan ini melibatkan pemerkasaan dari sudut modal insan ataupun dari penyelenggaraan infra? Adakah peruntukan ini juga merangkumi usaha untuk memperkukuhkan peranan JAKIM dalam pengurusan pensijilan halal selaras dengan keperluan semasa dalam industri makanan dan minuman? Bagaimanakah JAKIM merancang untuk mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemantauan pensijilan halal di seluruh negara demi memastikan kualiti dan keyakinan pengguna sentiasa terpelihara? Selain itu, apakah dana ini turut merangkumi penambahbaikan komunikasi JAKIM yang lebih berkesan kepada orang awam berkenaan peranan dan tanggungjawabnya? Adakah sebarang peruntukan yang disediakan untuk meningkatkan keterbukaan maklumat melalui media atau teknologi digital bagi mendekatkan jurang JAKIM dan masyarakat? Tan Sri Pengerusi, seterusnya 50000 pembangunan harta wakaf P6. Peruntukan untuk pembangunan harta wakaf telah dikurangkan secara ketara dari RM5,701,060 kepada hanya RM400,000. Pengurangan ini adalah hampir 93% daripada jumlah asal. Melihat kepada laporan Menteri Agama, kutipan wakaf tunai menunjukkan peningkatan. Saban tahun seperti pada tahun 2020, kutipan adalah sebanyak 67.19 juta meningkat kepada 106 juta pada tahun 2022. Peningkatan sepatutnya perlu terus selari dengan peruntukan yang akan diberikan kepada pembangunan harta wakaf. Malah prospek harta wakaf ini juga adalah besar. Ini akan memberi kesan projek-projek pembangunan besar yang melibatkan pembinaan harta wakaf seperti masjid, sekolah wakaf ataupun pusat komuniti mungkin akan tertangguh. Jadi Seri Gading ingin bertanya, apakah yang menjadikan faktor utama pengurangan ini? Adakah ini disebabkan oleh perubahan keutamaan kerajaan ataupun kesukaran dalam membangunkan aset wakaf yang sedia ada? Dengan pengurangan ini, bagaimana dengan projek-projek wakaf? Adakah ini akan menunda atau membatalkan sebarang projek pembangunan harta wakaf yang sedang dirancang? Tan Sri Pengerusi, seterusnya 06100 pembangunan industri halal P6. Adanya peningkatan peruntukan dari RM4,714,200 kepada RM5,000,000. Namun jumlah ini adalah tidak signifikan dengan perkembangan pesat industri halal. Industri halal di peringkat global dianjurkan berkembang pesat, termasuk di dalam sektor makanan, kosmetik, perbankan dan pelancongan. Jika kerajaan kerajaan benar-benar serius untuk menerajui industri ini dan menjadikan Malaysia sebagai pusat halal global, peningkatan peruntukan yang lebih ketara sangat diperlukan.
R&D bagi sektor industri halal ini memerlukan pelaburan besar dan ia penting untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri halal, terutama dalam bidang seperti makanan halal berasaskan tumbuhan, kosmetik halal dan produk lain-lain. Sebagai negara yang diiktiraf sebagai pusat halal, Malaysia mempunyai kelebihan untuk menembusi pasaran antarabangsa. Namun, untuk memaksimumkan peluang ini, sokongan kerajaan sangat diperlukan, termasuk peruntukan tambahan bagi inisiatif promosi dan juga pemasaran antarabangsa. Dengan perkembangan pesat dalam teknologi makanan produk halal, penekanan kepada R&D adalah perlu ditekankan kerana ia akan membolehkan Malaysia menghasilkan produk halal berkualiti tinggi yang diiktiraf antarabangsa. Bagaimanapun, kos yang tinggi jadi persoalan di sini. Bagaimanakah kerajaan akan membantu sektor PKS untuk memanfaatkan R&D dalam industri halal? Adakah terdapat pelan tindakan yang jelas untuk meningkatkan inovasi halal yang mampu bersaing di peringkat global? Selain itu, proses mendapatkan sijil halal perlu dipermudahkan dan dijadikan lebih mampu milik, terutama untuk peniaga kecil dan mikro yang mungkin tidak mempunyai sumber kewangan yang besar. Baik, masa. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Penggalan Jepang.